Aurora masih memimpin dan arus terus mengejar. Ayo arus, ayo Aurora. Slow skip, berhenti. Kalau tidak berhenti skip jadi berhenti ya dulu. Gelombang. Ayo Aurora, ayo arus. Kita lihat Aurora memberikan arus sudah mulai habiskan tenaga, habiskan tenaga. Pukul arus, arus, Aurora, Aurora, lagi ada, ayo arus, ayo Aurora, sikit lagi, Aurora, arus, arus, Aurora, Aurora, habiskan, sikit lagi, dan pemenangnya adalah Aurora Sipang di jalur kuning. Dan arus Raja Kapuas di jalur hijau berlawan dengan Alpha Karampau di jalur kuning. Raja Kapuas tengah sambut di jalur hijau. Ayo Alpha Kar, ayo Raja Kapuas. Raja Kapuas lagi ada. Alpha Kar, Raja Kapuas, Alpha Kar, Raja lagi ada. Ayo habiskan, sepring bro, lagi, tiga lagi, habiskan aja, lagi, dan pemenangnya adalah Alpha Kar Empangau di jalur hijau, sepring bro. Kita lihat Raja Samudra, nah kalis di jalur kuning terus memimpin dan Cahaya Kapuas berusaha mengejar. Ayo Cahaya Kapuas, lagi ada jalur, lagi ada. Ayo Raja Samudra, dan pemenangnya adalah Raja Samudra kalis di jalur kuning. Official Raja Samudra. Woi. Panggilan tayo official Raja Samudra untuk cabut undi jalur. Atau Raden Pati di jalur hijau yang akan jadi pemenang pada pelepasan yang kelima kali ini. Ayo Raden Pati, ayo arus. Kita lihat arus masih memimpin di jalur kuning dan Raden Pati terus mengejar di jalur hijau. Raden Pati lagi ada. Ayo Raden Pati, ayo arus, sedikit lagi. Dan ternyata Raden Pati mendarat darurat di tengah adan dan pemenangnya adalah arus Kapuas Bayu di Jawa. Ya, kita lihat sudah memasuki bendera terakhir. Apakah Sultan? Aduh, kesiok Sultan. Sultan kan? Sultan kesiok di tengah adan dan Alpha Kar santai-santai saja menyelesaikan pertarungan. Masih santai mengimbangi. Ayo Kunti, sana yang tengah mana. Ayo Karim sini lagi ada. Sprint bro. Ya. Ayo Kunti, ayo Karim sini lagi. Karim sini lagi ada. Karim lagi ada. Berhenti lagi ada. Lagi ada. Ayo sini lagi. Lagi Karim. Lagi,
pergerakan buta petir dan buta petir berusaha. Ayo buta petir lagi, ada buta petir lagi, ada lagi, ada lagi, ada. Ayo Al-Bakar, ayo buta petir naik, buta petir naik. Akhirnya putra petir mengakui kecepatan dari Al-Bakar, dan kita lihat Al-Bakar sudah menggunakan strategi Tino-Tino. Dan pemenangnya adalah Al-Bakar Empangau di jalur hijau.